kenalnya Little Soekarno Mahathir Muhammad di Indonesia. Kemudian dekat dengan Pak Harto pada saat itu. Kemudian Tun juga sempat ketemu dengan Joko Widodo sebelum dia jadi presiden 2014. Tun melihat kepemimpinan Indonesia dari masa ke masa. Apa pandangan Tun? Ya, pada mula kemerdekaan. Memanglah mereka yang berjuang untuk kemerdekaan mempunyai hak dan tempat. Sebab itu orang yang pejuang kemerdekaan mendapat tempat seperti Pak Harto. Tetapi sekarang ini kita sudah lihat perubahan kepada generasi yang tidak terlibat dengan perjuangan untuk kemerdekaan. Dan mereka muncul kerana kebolehan mereka. Mereka dikenali oleh rakyat sebagai orang yang berwibawa, yang pandai. Dan terpulang kepada rakyat untuk memilih selain daripada pejuang-pejuang kemerdekaan. Tun juga pernah menyatakan bahwa Pak Harto itu hebat karena bisa menyatukan Indonesia yang belasan ribu pulau begitu dengan segala macam karakter. Nah, apakah memang diperlukan seorang dengan latar belakang militer untuk bisa menghandle negara sebesar itu? Pada masa itu ya, karena dia menyelamatkan pada ramai daripada penduduk Indonesia, dia menyelamatkan Indonesia dan dia dikenali dan dia mudah diterima. Siapa dia Pak Harto? Semua orang tahu peranannya dalam mengembalikan pemerintah Indonesia selepas Pak Soekarno. Jadi memanglah jelas bahawa dia sudah pun ada tenteranya yang patuh, yang terima dianya sebagai pemimpin seluruh Indonesia. Jadi agak mudah bagi dia untuk menjaga supaya tidak berpecah. Nah, inilah negara kita hari ini tak pernah berlaku macam ini. Di mana Perdana Menteri adalah seorang perompak. Ialah mungkin kerana dia berasal daripada Lanun Bugis. Beberapa waktu lalu sempat ada statement dari Tun sebenarnya merujuk kepada PM Najib begitu. Kita juga mengerti, tapi karena kita juga punya suku Bugis di Indonesia yang dikatakan kalau bahasa Indonesianya bajak laut lah gitu dalam artinya. Banyak yang tersinggung begitu dikatakan pada saat itu, termasuk Wakil Presiden Yusuf Kalla yang kebetulan orang Bugis juga. Apa yang Tun ingin katakan kepada orang Bugis Indonesia terkait dengan itu? Kita tidak memburukkan image orang Bugis. Tetapi Najib ini mendakwa bahawa dia adalah Panglima Bugis. Tapi Panglima Bugis tak curi duit. Tak buat benda-benda yang tak baik. Sepatutnya dia Lanun Bugis. Orang Bugis pun ada Lanun. Orang Melayu pun Lanun banyak. Orang Bajau banyak Lanun. Bahkan di Sabah ada suku kaum Ilanun. Sebabnya ialah mereka cari hidup dengan cara merompak. Jadi ini bukan bermakna saya saya burukkan semua orang Bugis. Cuma Najib seorang saja. Yang saya kata ini bukan Panglima Bugis, ini Lanun Bugis. Ditujukan khusus kepada Najib kepada Razak Najib pada saja. Saat itu. Ya. Baik. Dan kita bicara bahkan saya punya presiden parti saya adalah orang keturunan Bugis juga. But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. Tun, saya pernah baca status Facebook Tun tentang Jerusalem. Ketika Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel gitu, dan Tun mengecam itu. Menurut Tun sendiri, negara-negara Islam atau Muslim majority country seperti Indonesia, apa yang harus mereka perbuat begitu untuk membuat sesuatu tindakan yang lebih konkret, tidak hanya statement keras? Tindakan yang lebih konkret sukar dilakukan karena kita semua adalah negara lemah, negara yang tidak kuat. Yang boleh kita buat ialah tunjuk persatuan kita. Yaitu semua negara-negara Islam membuat pendirian yang sama, membantah
perbuatan Amerika Syarikat itu. Orang Islam tidak ada senjata, tetapi yang boleh digunakan oleh mereka ialah penyatuan mereka. Kalau mereka bertindak bersama tanpa berbelah bagi, mereka akan mempunyai kesan moral ke atas situasi dalam dunia. Apakah kita sudah cukup kompak nih negara-negara Islam ini untuk bersatu memberikan sikap yang tegas begitu? Ya, kita dapati dalam persatuan itu pun sukar untuk mendapat kata sepakat. Selalunya ada yang tidak bersetuju. Jadi kita, walaupun kita akui kita adalah orang Islam, tetapi banyak ajaran Islam yang kita ketepikan, terutamanya berkenaan dengan persaudaraan sesama orang Islam. Najib Razak. Ya.